Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain. Kali ini yang akan dibicarakan lain dari yang lain, berkaitan dengan kelompok Kristen yang merongrong Islam tidak pernah berhenti dengan kedok menjaga persatuan. Jadi kelompok orang-orang Kristen ini, yang jelas ya Kristen radikal. Kalau ada Islam radikal, ini Kristen paling radikal gitu. Bagaimana sebagai kelompok minoritas kemudian berbicara seenak perutnya dan sangat membahayakan sebenarnya buat negara gitu, karena tidak pernah berhenti, yaitu memasak, mengolah kasus Saifuddin Ibrahim sebagai sebuah pembenaran kepadanya dalam rangka melindungi negara. Orang Kristen yang buta mata ini, yang satu ini tentunya. Tetapi untuk mengetahui yang sebenarnya perkataan mereka seperti apa, mari kita dengar perkataan mereka ini. Banyak yang imigran gelap itu gara-gara sudah saling bunuh. Justru kita ada minoritas itu yang bisa jaga kalian untuk tidak saling bunuh. Kalau kita tidak ada, kita kasih tinggal kalian satu pulau, selesai kalian dengan sendirinya, habis. Itu perkataan dari grup Pavel 88 channel YouTube yang jadi sarang teroris Kristen ya. Kenapa saya katakan sarang teroris? Karena merongrong mayoritas, bagaimana supaya mayoritas marah gitu. Dan kemudian merasa sebagai Tuhan pendamai. Karena tidak pernah membaca sejarah dunia orang ini. Sebenarnya kalau membaca sejarah dunia, pertumpahan darah itu dipicu Kristen. Itu pertama. Perang salib pertama, perang salib kedua. Kalau kita lihat kejahatan-kejahatannya luar biasa itu, jika mau berbicara sejarah. Nah, perang di Timur Tengah itu tidak bisa lepas dari orang-orang Kristen. Kalau mau jujur itu, Amerika siapa itu? Biang keroknya itu siapa gitu? Anda kemudian seolah-olah sebagai juru damai karena minoritas di Indonesia itu bisa menjadi damai, dan kalau tidak ada Kristen seolah-olah di Indonesia ini bertengkar, itu cara berpikir mundur Anda, cara berpikir tidak maju Anda, cara berpikir jongkok Anda sebagai agama lain. Yang seharusnya Anda menentramkan umatnya, bukan menambah permasalahan di Indonesia. Kira Anda siapa yang berjuang di Indonesia mati-matian ini sampai menjadi negara Indonesia? Apa mayoritas Kristen? Berapa orang dari mereka? Kalau mau berbicara sejarah, dan seluruh permasalahan di Indonesia itu bukan karena Kristen, justru umat Islam sendiri yang berdiri sebagai pendamai. Bukan Anda. Anda dilindungi juga karena sikap Islam terhadap Anda di Indonesia ini. Para pemerintahannya semuanya Islam itu. Presidennya Islam. Apa pernah presiden Kristen di Indonesia? Enggak. Justru presiden-presiden Islam ini yang menunjuk tokoh-tokoh Islam juga. Mereka yang memberikan kedamaian kepada umat beragama di Indonesia. Bukan karena Anda.
Tapi sikap Islam itu sendiri yang toleran, sesuai dengan isi Al-Quran. Al-Quran itu menyatakan perang kepada orang-orang seperti Anda ketika Anda mencari masalah terhadap Islam. Dan Anda tidak mau menerima kenyataan itu ketika Al-Quran mengatakan Anda kelompok kafir. Itu sikap kami, orang Islam. Tapi tidak pernah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pembantaian terhadap Kristen. Yang banyak adalah terjadi pembantaian terhadap Islam seperti di Baghdad, di mana-mana yang dilakukan oleh adidaya Amerika itu. Berapa banyak kasus-kasus dunia umat Islam ditumpas oleh mereka itu. Jadi kalau mau berbicara sejarah, di situ Anda seharusnya. Jangan sok pahlawan Anda. Justru Anda itu, ya, justru Anda itu sendiri menjadi tenang di Indonesia itu karena sikap Islam. Kalau memang umat Islam itu punya keinginan jahat, sudah habis Anda itu. Tapi selama ini umat Islam gak pernah punya sifat-sifat seperti itu. Bukan karena Anda keliru total Anda yang cuma hidup merongrong tidak henti-hentinya. Saya beberkan kenapa terjadi bencana di Indonesia dari cara-cara Anda itu. Karena Anda itu sering mencari masalah. Bayangkan saja, di sebuah desa tidak ada orang Kristen sama sekali, hanya satu orang saja mendirikan gereja. Apa maunya? Saya ini pengembara di hutan-hutan. Sejak zaman Pak Harto tahu di mana daerah-daerah yang banyak dikunjungi bermasalah itu. Semua mereka. Apa itu ceritanya Blitar Selatan? Apa itu kisahnya Malang Selatan? Apa itu kisahnya Pantai Jawa bagian selatan? Itu semua saya tahu. Peran Anda sebenarnya yang memancing emosi umat Islam. Keterlaluan di dalam menghina umat Islam. Coba sekarang, orang-orang Anda di grup-grup itu seluruhnya, lihat di WhatsApp, seperti apa menghina Islam itu. Itu umat Anda itu. Jadi umat Islam ini kalau memang kemudian punya rasa sakit hati terhadap Anda, sudah dihabisin Anda itu. Umat Islam bisa marah seluruhnya. Tapi umat Islam itu rahmatan lil alamin, sehingga Anda bisa hidup di negeri ini. Itu loh. Jadi jangan sembarangan ngomong berkat Anda. Minoritas seperti Anda di Indonesia itu apa perannya dulu di zaman kemerdekaan? Coba siapa Belanda itu? Itu negerimu tuh. Belanda. Di Amerika itu siapa? Yang mengaduk-ngaduk Timur Tengah, siapa itu orangnya? Kalau mau berbicara jujur, saya juga bisa loh berbicara radikal seperti Anda. Jadi di situ kita kalau berbicara berkaitan dengan agama Anda yang mengunggulkan minoritas seolah-olah pahlawan kesiangan itu, ya nggak apa-apa pahlawan kesiangan memang Anda itu. Membela Saifuddin Ibrahim yang sengaja mengaduk-ngaduk bangsa ini, menghina Al-Quran dan sebagainya sebagai pahlawan. Luar biasa Anda cara berpikirnya itu. Seharusnya tidak seperti itu Anda. Minoritas berlagak gitu. Seharusnya apa? Lebih sopan lagi bahasanya Anda terhadap Islam. Malah membela orang yang salah. Ingat, di Indonesia ini yang banyak justru ditahan tuh banyak orang Islam, bukan orang Kristen. Toko-toko Islam yang banyak. Anda masih kurang apa? Mana ada orang Kristen ditahan? Baru kece satu ditahan, Anda sakit hati. Itu cara berpikir mundur Anda. Memang sengaja untuk ngaduk-ngaduk Islam di Indonesia. Itu ya dari saya. Kita lihat dengar lagi nih ucapannya orang ini seperti apa.
sebenarnya Teh Putih Ibrahim ini bagus dia menolong hancur. Karena dia sudah dari justru Saifuddin Ibrahim itu ingin menghancurkan Indonesia. Sejak dahulu sampai sekarang Islam damai dan Anda hidup damai di tengah-tengah Islam Indonesia karena sikap Islam, bukan sikap Anda. Kalau Anda yang mayoritas, saya tidak tahu seperti apa Islam di Indonesia ini. Minoritas saja berlagak begitu, apalagi menjadi mayoritas. Itu lebih berbahaya lagi. Minoritas saja sudah berani menghina Al-Quran, apalagi mayoritas. Bisa menjadi Bosnia itu dibunuh, ditembak dan sebagainya. Coba lihat sikap-sikap orang di luar Islam terhadap Islam itu kasarnya seperti apa. Tetapi ingat, di mana ada Islam, kaum mayoritas minoritas itu aman. Itu sejarah sampai sekarang. Justru Anda yang ingin mengaduk-ngaduk bangsa ini bersama Saifuddin Ibrahim sebagai tokohnya itu. Bukan mencari damai, karena Anda terang-terangan berusaha yaitu menghapus 300 ayat Quran. Bagaimana kalau itu juga saya orang yang banyak membaca Alkitab kemudian mengatakan Alkitab itu hapus seluruhnya. Karena banyak pornonya berbahaya terhadap anak bangsa. Contohnya misalnya, kalau saya mau ini, tapi saya tidak melakukannya, umat Islam tidak melakukannya. Sudah jelas misalnya kitab Yehezkel, kitab pembunuhan-pembunuhan di dalam Alkitab itu banyak sekali. Bagaimana kalau itu disuruh hapus? Pasti Anda sakit hati, bilang-bilang lagi saya minoritas, dibuat kedok oleh Anda. Janganlah minoritas itu dijadikan kedok untuk bersikap radikal. Itu ya. Terlalu banyak kitab Yehezkel itu. Kalau mau kitab Yehezkel itu vulgar. Kidung. Kitab Kidung. Seperti apa kitab Kidung itu? Sampai membicarakan celana dalam. Apa itu tidak menyakitkan kepada umat Islam? Mungkin bagi Anda dianggap biasa. Itu kalau umat Islam mau melakukannya. Tapi umat Islam bukan Saifuddin Ibrahim. Dia memang dari wataknya radikal itu. Dari sikap, buktinya di Kristen saja ngomongnya enggak jelas dia. Memang latar belakangnya apa dia gitu. Meskipun dari pendidikan yang agamis, kalau salah langkah ya tetap salah langkah. Jadi ini kalau mau mempermasalahkan Alkitab, mau mempermasalahkan Anda mempermasalahkan Quran, kami siap mempermasalahkan Alkitab. Artinya memang sengaja Anda ingin membenturkan diri dengan Islam supaya Islam di Indonesia dianggap teroris oleh dunia. Itu akalnya misionaris. Bukan baru, saya kenal dulu sudah dengan bahasa kalian itu. Jadi sekarang ada pemikiran seperti ini digunakan oleh cara Anda. Ini ya kalau mau berbicara Alkitab. Tapi saya tidak mau terlibat dalam agama Anda. Itu keyakinan Anda. Tapi jangan ganggu keyakinan saya. Untung masih bersikap baik umat Islam. Kalau bersikap marah, habis kalian semuanya itu. Jadi sekarang Anda ingin mengusik Islam lagi. Wow, luar biasa Anda itu. Kemudian berkedok adanya minoritas membawa kedamaian. Mana kedamaian? Justru karena Saifuddin Ibrahim negara ini menjadi permasalahan. Sehingga semua pejabat terlibat. Dan Anda tidak tahu tempat caranya membuang kotoran dari mulut-mulutnya mereka itu. Harusnya juga dipikir. Berbicara itu tidak asal berbicara. Ini ya, kalau mau berbicara Islam. Jadi Islam ini sudah sangat bersikap baik kepada Anda di Indonesia ini. Keputusan Menteri Agama sejak dahulu sampai ada SKB 3 Menteri dan sebagainya. Hanya untuk melindungi orang seperti Anda. Coba lihat dulu itu. Minoritas saja di Maluku. Seperti apa jadinya dulu itu?
tingkah. Masih ingat kan beberapa tahun yang lalu itu? Lo coba itu di Papua. Negara mana yang tidak aman? Daerah mana yang tidak aman? Di Jakarta nggak ada masalah. Umat Islam mayoritas di Jakarta. Anda hidup di tengah Jakarta. Aman. Di Jawa Timur, itu Islam semuanya. Anda hidup di tengah-tengah mereka. Aman. Coba Islam di Papua. Peristiwa dahulu itu, di zamannya Gus Dur jadi presiden misalnya, di Maluku. Masih ingat kan Anda? Mayoritas tuh. Apa minoritas tuh yang berbuat? Jadi sekarang Anda berteriak-teriak minoritas membawa damai. Justru minoritas di Papua itu yang ingin menarik diri dari Indonesia, ingin menghancurkan Indonesia. Jangan salahkan mayoritas. Anda yang harus introspeksi diri sebagai umat minoritas. Apalagi melindungi penjahat seperti Ibrahim. Keterlaluan Anda itu. Saya tidak rela bangsa mayoritas yang banyak berbuat di Indonesia untuk kepentingan bangsa dihina seenak perut Anda itu. Dan Anda dengan mudah selalu menyebut-nyebut kadrun. Anda pikir seluruh umat Islam di Indonesia itu seperti pikiran Anda? Jadi jangan seperti itu dong. Kalau ingin memang mencari damai di negara Indonesia ini. Tuh lagi, kita lanjutkan lagi. Perkataan Anda ini. Latar belakang di sananya dia sudah mengalami hal seperti itu, makanya anaknya saja dia kasih nama Muammar Gaddafi. Karena dia sudah mengalami radikal, dia omong tentang radikal gitu. Bukan omong soal salah benar, tapi adanya radikal itu, makanya dia berani bilang, coba kamu bantah. Berapa persen si radikal di Indonesia? Dikatakan di dalam Polri saja. Iya, setelah radikal di dalam Islam, Saifuddin Ibrahim menjadi radikalis Kristen. Itu yang saya bantah sekarang. Dan menjadi senjata Anda untuk memusuhi Islam. Karena Anda ingin menguasai mayoritas di Indonesia. Itu cara berpikir Anda. Jadi anggap Anda mayoritas ini dilindungi Anda. Anda itu melek sejarah apa enggak gitu? Janganlah kemudian itu berusaha menutup-nutupi mata Anda itu. Kalau memang sudah orang bersalah, wataknya memang itu kotor, Saifuddin Ibrahim. Wataknya memang kasar. Itu memang lahir dari orang yang kasar. Makanya seperti itu kekasarannya terhadap pemahaman agamanya. Di Islam dia kasar, di Kristen dia kasar. Jadi bukan masalah apa, tapi masalah etika belajar yang salah ketika itu. Yang kemudian mencetak sosok Saifuddin Ibrahim menjadi yang radikal di dalam Islam, yang radikal di dalam Kristen. Jadi bukan karena apa, wataknya, sikapnya itu yang tidak berakhlak, tidak beradab, cara memahami ilmu, liar, akhirnya seperti Saifuddin Ibrahim. Berapa persen sih teroris di Indonesia dari Islam? Saya ingin tahu gitu. Hitung dari sejak dahulu sampai sekarang. Apakah teroris-teroris itu membunuh orang Kristen? Dan berapa persen teroris yang ada di Indonesia ini? Kalau memang banyak teroris di Indonesia, itu sudah enggak selamat orang-orang Anda. Harusnya Anda bersyukur itu. Bisa hidup tenang di Indonesia. Di bawah naungan Islam. Memberikan perlindungan kepada minoritas. Anda belum ingat lagi peristiwa 212. Bagaimana ketika seorang Kristen nikah. Dikawal oleh 212 sampai ke gereja.
apa tidak menunjukkan sikap Islam yang luar biasa terhadap Kristen itu? Anda saja yang kurang, kalau makan Anda itu sudah kenyang mau makan lagi, sudah kenyang mau makan lagi gitu. Tidak puas-puasnya Anda menuntut istilah-istilah seolah-olah negara Indonesia, pemerintah Indonesia tidak adil, pemerintah Indonesia lebih berpihak kepada mayoritas. Anda tidak merasa kalau Anda itu hidup disenangkan oleh pemerintah selama ini? Apa pernah pemerintah Islam yang terdiri dari Islam, Pak Jokowi itu orang Islam, apa pernah menyakiti orang Kristen? Jadi jangan berpikir ke sana, Anda mencoba menarik-narik mayoritas. Seolah-olah mayoritas itu hidup karena kehebatan minoritas. Apakah Anda ingin memerankan ekonomi sebagai kekuatan minoritas di Indonesia ini? Dan politik berpengaruh atas uang itu? Jangan. Itu sudah dibaca semua. Tahu umat Islam, paham umat Islam. Tapi umat Islam ini banyakkan berlapang dada menerima yang terjadi di negara ini. Contohnya saja, apa pernah kemudian umat Islam itu merongrong Departemen Agama? Tidak. Sebagian kecil saja. Lebih banyak taat kepada penguasa orang Islam di Indonesia ini. Masih kurang apa? Justru yang berpikir pendek, sumbu pendek, itu Anda. Sudah kenyang, masih mau makan lagi. Sudah kenyang, masih mau makan lagi. Seolah-olah begitu. Kan Anda berkata di dalam Alkitabnya, yaitu licik seperti ular, licin seperti belut. Seolah-olah begitu. Harus lincah main di Indonesia. Itu perkataan Anda. Selalu itu yang dipakai. Artinya itu politik Anda. Dengan berbagai macam cara digunakan agar pemerintah tunduk kepada keinginan Anda itu. Ini sebenarnya mengajak perang Anda, bukan mengajak damai gitu. Jadi kalau memang mau bersikap umat Islam seperti Saifuddin Ibrahim, seandainya umat Islam itu mau melaksanakan seperti itu, gampang tinggal bersidang. Umat Islam ini, ulama-ulamanya banyak kok. Bagaimana kalau kemudian majelis ulama di Indonesia ini serentak mau menyelidiki kitab Injil itu? Kemudian diajukan juga kepada penguasa supaya Injil itu ditiadakan saja itu. Bisa-bisa kena undang-undang pornografi, undang-undang kejahatan, pembunuhan, tidak jelas. Jadi banyak loh. Itu kita kalau mau. Jadi saya nggak bisa terima ya mayoritas tuh dihina, dimaki-maki seenaknya gitu. Dan seolah-olah Anda itu benar saja ngomongnya ini. Barangkali ini saja dari saya. Saya tidak bisa melanjutkan, tidak bisa menanggapi seluruh perkataan Anda. Karena endingnya itu mengajak perang menurut saya. Jadi endingnya mengajak kekacauan saja. Sudah banyak bukti di Indonesia di mana minoritas itu berkuasa, ya, umumnya itu kita lihat di situ gejolak yang banyak. Itu di daerah timur tuh. Jadi masih mau dijadikan alasan untuk Anda. Jadi minoritas itu tidak membawa damai, bisa-bisa membawa bencana. Lah buktinya sekarang seorang Saifuddin Ibrahim berbuat bencana dan sekarang didukung oleh CS Anda itu. Jadi Anda CS ini ya apa? Yang bergabung di Pavel 88 channel YouTube. Ini dari saya. Mudah-mudahan umat Islam sadar dengan cara berpikir Anda sekarang ini gitu. Dan mudah-mudahan pemerintah secepatnya segera bertindak kepada setiap orang yang berpikir aneh-aneh terhadap Islam. Agar tidak terjadi gejolak terus-menerus. Ini rupanya nyata sekali. Yang membakar dan memanas-manasi umat Islam adalah orang-orang seperti mereka ini gitu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi saudara saya umat Islam seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.